Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas terkait air terjun Aik Si Joni yang ada di Desa Aik Ibu, Tapanuli Selatan. Aik Si Joni yang artinya air yang jernih, sebuah objek wisata taman air yang berbentuk secara alamiah. Dengan pesona air terjun bertingkat dan airnya yang sangat jernih, objek wisata alam yang berada di Desa Aik Libung, Kecamatan Sairuma Tinggi, Tapanuli Selatan, Sumatera Utara ini patut untuk Anda kunjungi saat musim liburan tiba. Kontur tanah bertingkat di kawasan itu membentuk lengkungan indah, dan air terjun Aik Si Joni pun menjadikan air terjun bertingkat. Di tempat ini, para pengunjung diperbolehkan mandi karena kondisi air terjun Aik Si Joni relatif aman, baik untuk anak-anak maupun orang dewasa. Tak heran, jika musim libur tiba, lokasi ini menjadi salah satu destinasi wisata bagi masyarakat di Tapanuli bagian selatan. Selain air yang jernih, pemandangan di lokasi wisata ini juga cukup indah. Dikelilingi pepohonan kelapa yang membuat lokasi wisata ini semakin sejuk dan nyaman buat para pengunjung. Keindahan air terjun bertingkat dengan kandungan kapur yang alami membuat air terjun Aik Si Joni menjadi salah satu objek wisata favorit bagi warga di Tapanuli bagian selatan. Bagi Anda yang ingin mengunjungi wisata alam air terjun bertingkat Aik Si Joni yang membentuk waterpark alami ini, para pengunjung hanya perlu mengeluarkan biaya yang cukup murah, yakni dengan hanya membayar Rp10.000 per orang, Anda bisa menikmati wisata air terjun alami Aik Si Joni ini. Keindahan air terjun Aik Si Joni pun didukung pengelola dengan menyediakan sejumlah fasilitas. Bagi Anda yang hanya ingin menikmati pemandangan, Anda bisa duduk di puluhan pondok yang disediakan pihak pengelola. Sementara bagi Anda yang takut dengan derasnya air terjun, Anda bisa menikmati liburan di kawasan ini dengan mandi di kolam maupun sungai alam yang masih satu aliran dengan Aik Si Joni. Jika Anda hanya ingin menikmati pemandangan di lokasi wisata air terjun Aik Si Joni, Anda dapat bersantai di pondok-pondok yang disediakan pihak pengelola sambil menikmati sejumlah menu makanan yang ada di lokasi tersebut. Namun, tak jarang di lokasi wisata ini sering dikunjungi para pengunjung dari luar kota. Bagi Anda yang akan menikmati liburan ke Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, tak ada salahnya mampir ke lokasi wisata air terjun Aik Si Joni yang bertingkat 3 tersebut. Hai guys, jika Anda ingin terus mengikuti channel ini, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe ya.